Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih kepada anda yang sempat bersama saya di live Facebook petang ini. Saya sekarang berada di Bentong, di Pekan Bentong, di hadapan pejabat ADUN. ADUN Bilo. Untuk kita menghantar memorandum bantahan kepada YB di Cheng Chen, iaitu ADUN Bilo, tentang kenyataan beliau. Kenyataan beliau berkenaan dengan desakan beliau supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Ketua Pemangkang untuk meletakkan jawatan, dan di samping ugutan beliau, sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak meletakkan jawatan, maka DAP, beliau meminta DAP untuk keluar daripada Pantai Harapan. Jadi hari ini kita buat bantahan terdiri daripada beberapa akar umbi PKR dan juga daripada Parti Amanah juga Bentong, dan juga daripada NGO juga 13 bersama kita, dan sebentar lagi kita akan terus ke pejabat YB di Cheng Chong. Cincin. Wabi Li Cincin, bukan Li Cincong, eh? Tak mahu. Okey, jom. Atas sana. Atas sana. Eh, 5 orang je pergi. Eh, ramai ke? Pergi, pergi dulu. Pergi dulu. Pergi dulu. Keluar, keluar. Memo, memo. Tak, tengok tak? Tak, tak. Tengok memo. Memo, ah. Oh. Eh. Hello. Okay, ini pejabat ADUN Bilut YB di Cheng Chen, dan pintu masih lagi tertutup. Kita harapkan. Hello. Mungkin dia tahu kehadiran, dia tutup kedai. Tak apa, kita tunggu. Hello YB. Hello YB. YB. Hello. Saya perkenalkan, ini Ketua Cabang Bentong, Saudara Shan. Shan. Hello YB. Ikan macam mana? Ikan macam mana? Saya dah suka loceng. Tapi ni loceng. Pejabat YB tutup. Pejabat YB tutup. Hello. Ya. Yeah. Ya, kami daripada ya, daripada Harapan. Tahu tak apa? Kita dah sambung beranjak sikit, kita isu WB dah? WB tak ada. So, sekali kita dah buat sepuluh beranjak. Memang itu boleh hantar. Okey. Tapi kita hantar 2 orang saja satu kali untuk. Satu kali ya? Ha, 2. Okey. Kena masuk. Tiga. Boleh 3 orang. Tiga orang nak masuk wakil untung ni, ni ada. Untuk cabang nak masuk. Tiga. Kuantan. Sorry, siapa pakai gambar? Okey. Kita masuk. Boleh masuk? Nak hantar ke siapa sekarang? Tak, sini pun boleh. Gawai hal dia dah. Bagi lah masuk. You betul hal. Yang datang dari jauh masuk. Nah, ambil gambar. Bukannya nak. Ada kalau orang boleh nak gambar? Ambil gambar apa? Suka aku rasa ambil gambar. Pacik sekali. Masuk. Pacik. Yang lain tu boleh untuk bawa. Tunggu bawa sikit lah. Kenapa? Kok sini pun tak tetap. Masuk dalam lah. Kita jarak. Masuk dalam lagi luas. Kita jarak. Apa saya masuk dalam tak boleh? Tak. Kita biasanya urus dekat sini. Bahaya.
Dia buat lagi ni kan? Bobby kita kan macam mana? Macam mana YP? Okey, saya baca dulu. Mana boleh? Saya tak kisah, saya baca. Saya pernah ingat? Saya Chris. Chris? Ya. Okey. Baca apa? Okey. Baca apa? Baca apa? Baca apa? Buka je. Boleh buka? Ha? Boleh buka je. Buka ni boleh baca? Oh, straight semua kan? Baca lah. Okay. Kita sini SOP pun sudah kira. Ini memberikan. Kat sini memang kita tuliskan dua orang saja. So harap-harap boleh apa saja. Okay, ini memberikan. Baca je. Ini memberikan mau kirim pakai harapan di bawah khususnya. Ya, faham. Eh, faham. Faham. Apa yang faham? Tapi. Baca lagi. Tapi, jangan. Yang saya perlukan hanya dua kan, maksimal saya bagilah tiga orang. Yang lain sudah tiga. Tiga, apa tiga? Apa nak tanggul dia? Bos, bos, bos. Okey, dibaca. Kalau ikan kerjasama. Okey, saya kamu rata mandi. Ini kiri. Ini jangan banyak alasan lah. Dia baca terus, baca terus. Dua orang masuk, sekarang saya tak masuk. You jangan banyak alasan lah. Kita nak baca. Okey, baca. You dengar. You dengar. Okay, kita ambil gambar semua. Tak, kita pun ambil gambar. Kita live dengar. Kita sedang tengah live. Kita tengah live dengar. Ni kita buat live sekarang. Sebab I tengah bagi tahu tentang SOP. Okey, saya cakap dulu. Bawah. Okey, saya cuba baca. Dekat sikit. Silakan. Okey, kami mewakili suara Akak Umbi, para penyokong Pakatan Harapan khususnya di Negeri Pahang, merasa amat duka cita dan kesal di atas kenyataan sombong, ego dan biadab yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat selaku Ketua Pemangkang di Dom Pahang yang juga Adun Biluk seperti mana yang dipetik oleh Malaysia Kini pada 22 November 2021. Dekat sikit tak dengar kan suara. Boleh video dekat siapa? Yang Berhormat secara jelas menyebut tentang kewajaran Ketua Pemangkang yang juga Pengurusi Pakatan Harapan Dato' Seri Anwar Ibrahim. Wajar merasakan jawatan sebagai Ketua Pemangkang kerana beliau dilihat sebagai tokoh konservatif agama dan tidak berpegang dengan politik sekularisme. Di samping itu juga, Yang Berhormat membuat tuduhan jahat terhadap pribadi dengan menyalahkan Pengurusi Pakatan Harapan di atas kekalan Pakatan Harapan di dalam PRM Melaka baru ini. Kekalan Yang Berhormat memberikan bukti-bukti jelas di atas semua tuduhan terhadap Dato' Seri Anwar Ibrahim bagi kami adalah merupakan satu tindakan yang malukan diri Yang Berhormat selaku Ketua Pemangkang di Dom Pahang. Kami kesal memiliki Ketua Pemangkang yang berfikiran kebudak-budakan, tidak matang, lebih-lebih lagi bersikap kurang ajar dan biadab tanpa menghormati rakan-rakan selaku sekutu di dalam Pakatan Harapan. Ketua Pemangkang atau Pengurusi Pakatan Harapan adalah boleh ditegur atau dikritik. Bahkan beliau sendiri sering menyatakan beliau sedia untuk dikritik, tapi kritikan oleh Yang Berhormat tanpa asas dan hujah yang kuat, ditambah pula dengan ancaman dan ugutan untuk mencadangkan kepada DAP agar keluar dari Pakatan Harapan. Bagi kami adalah satu tindakan yang melampau batas, apatah lagi sebagai seorang yang bercetus Yang Berhormat yang diundi oleh pengundi-pengundi lain dan penyokong Pakatan Harapan di Dom Biluk khususnya. Kami menuntut agar Yang Berhormat menarik kembali kenyataan tersebut dan meminta maaf secara terbuka di atas kecelokaran mengeluarkan kenyataan bodoh sedemikian. Sehingga Yang Berhormat menarik kembali kenyataan tersebut dan meminta maaf. Kami para penyokong Pakatan Harapan terutamanya di Dom Biluk tidak akan memberikan sebarang bentuk bersama kepada Yang Berhormat di dalam apa jua program di Dom Biluk. Kami akan turut menggesa agar keadilan dan panah dibentung khususnya
dan dirancang di dominok agar menghentikan sebarang bentuk kerjasama dengan DAP di dominok. Selaku Ketua Bangkang di Dompahang yang berhormat harus menunjukkan disiplin dan etika serta akhlak yang baik sebagai contoh dan teladan. Contohlah sikap penasihat DAP yang berhormat di Kisiam, seorang tokoh veteran yang hebat di dalam kebijaksanaannya menegur dan kritik secara hemat. 29 November 2021, saya Kamerul Hatta Mu'ali. Reformasi! 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 Okey, selamat okey, panas ni, panas ni. Panas. Ya. Gila. Okey. Ha. Mana ini bodoh. Oh, cantik sikitlah. Okey. Saya suka pada PK Wagili tu ni, PK Chen. Yes. Chris ya? Yes. Saya Hakla. Yep. Okey. Terima kasih banyak. Okey, bye. Peace. Okay, thank you. Okay. Dalam video tak boleh. Oh, video. Okay. Video dia pun sibuk. Bentuk. Kena ambil saya. Mau buka? Jangan ambil saya. Okey, sekarang ni saya nak baca balik. Seperti mana memorandum makan, saya nak ulang kembali. Yang terdapat di dalam memorandum ini adalah kami mewakili suara akar umbi para penyokong Pakatan Harapan khususnya di negeri Pahang merasa amat kesakitan dan kesal di atas kenyataan sombong, ego dan biadab yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat selaku Ketua Pembangkang di Dun Pahang yang juga adun bilut seperti mana yang dipetik oleh masa kini bertarikh 20 November 2021 baru ini. Yang Berhormat, saya jelas menyebut tentang kewajaran Ketua Pembangkang yang juga pengurusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim wajar mendapatkan jawatan sebagai Ketua Pembangkang kerana beliau dilihat sebagai tokoh konservatif agama dan tidak berpegang dengan politik sekularisme. Di samping itu juga, Yang Berhormat membuat tuduhan jahat secara pribadi dengan menyalahkan pengurusi Pakatan Harapan di atas kegagalan Pakatan Harapan di UKM baru ini. Kegagalan Yang Berhormat memberikan bukti-bukti jelas di atas semua tuduhan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi kami adalah merupakan satu tindakan yang memalukan diri Yang Berhormat selaku Ketua Pembangkang di Dun Pahang. Kami kesal memiliki Ketua Pembangkang yang berfikiran kebudak-budakan, tidak matang, lebih-lebih lagi bersikap kurang ajar dan biadab tanpa mengamati rakan-rakan sekutu di dalam Pakatan Harapan. Ketua Pembangkang atau pengurusi Pakatan Harapan boleh ditegur atau dikritik. Bahkan beliau sendiri sering mengatakan beliau sedia untuk dikritik. Tetapi kritikan Yang Berhormat tanpa asal dan hujah kuat, sama pula dengan ancaman dan hujan untuk mencadangkan kepada BAP agar keluar dari Pakatan Harapan, bagi kami adalah tindakan yang melampau batas. Apatah lagi sebagai seorang yang berstatus Yang Berhormat yang diundi oleh pengundi-pengundi dan penangkap Pakatan Harapan di Dua Bilun. Kami menuntut agar Yang Berhormat menarik kembali kenyataan kita tersebut dan meminta maaf secara terbuka di atas kecelaparan mengeluarkan kenyataan bodoh sedemikian. Sehingga Yang Berhormat menarik kembali kenyataan tersebut dan meminta maaf, kami penangkap Pakatan Harapan terutamanya di Dua Bilun tidak akan memberikan sebarang bentuk kerjasama kepada Yang Berhormat dan apa juga program di Dua Bilun. Kami akan turut menggesa agar keadilan dan amanah dibentuk dan ranting-ranting di Dua Bilun agar menghentikan sebarang bentuk kerjasama dengan DAP di Dua Bilun. Selaku Ketua Pembangkang di Dun Pahang, Yang Berhormat harus menunjukkan disiplin dan etika serta akhlak yang baik sebagai contoh dan teladan. Contohilah sikap penasihat DAP Wabi Lingkis Yang, seorang tokoh veteran yang hebat di dalam kebijaksanaan yang menegur dan menghentikan secara hemat. Itu saja. Gerak-gerak sini. Sini ya.
Okey, saya rasa cukup sampai di sini. Ini dia. Ini dia ni, Ofi ada hidup. Ni dia. Jangan biadab sangatlah dengan hidup Anwar Ibrahim, hidup Anwar Ibrahim. Jangan biadablah hidup hidup di cincin tu. Ayo. Ada lagi yang nak luahkan apa-apa? Ya. Balik balik kahwinlah. Okey ni wakil pada amanah apa-apa nak disampaikan. Amanah daripada amanah mana daripada amanah? Ini. Okey kita ada wakil daripada amanah. Ya pasti amanah ada apa-apa yang nak disampaikan kepada ni. Kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ahli amanah di dan pengundi di kawasan Bilut ini merasa duka cita lah dengan apa yang telah disuarakan oleh Adun Bilut ni. Selama ni saya dan kawan-kawan menolong beliau berbagai gelaran yang kita terima, kadar, baruah, perkhidmat bangsa dan segalanya. Betul. Kami terima segala tumpahan yang telah dilontarkan kepada kami. Tapi saya cukup tidak berpuas hati dengan apa yang telah diperkatakan oleh Adun Bilut pada minggu lepas bahawa nak keluar daripada Pakatan Harapan. Dia nak keluar pada Pakatan Harapan. Saya ingatkan, kalau DAP nak keluar pada Pakatan Harapan, silakan. Kami lalukan, kami tak kisah. Selama hari ini kami tanggung segalanya. Kami dengan keadilan tetap bersama dengan Pakatan Harapan dan mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Okey, ulasan daripada Ketua Cabang. Keadilan Bentong. Saya okay. Sama Nathan, Ketua Cabang Bentong. Saya amat kecewa dengan perbuatan Adun Bilut Li Cincin tu. Dia jadi hero. Sebab dia nak jadi hero. Tapi dalam DAP banyak lagi hero ada. Tapi diingat dia yang besar, dia jadi hero. Dia nak suruh letak jawatan Ketua Pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mana dia ni muda lagi. Bukan dia tua lagi pun, dia bukan mantap lagi ya. Dia jadi Adun, datang-datang sini boleh kita tolong. Dia dapatkan Adun. Lepas tu sekarang dia buat hal pula. Jadi macam dia nak keluar Pakatan Harapan apa semua. Kalau dia nak keluar, bagi dia keluar. Jangan dia satu orang nak keluar tapi ketua dia diam. Ni anak buah bawa bising. Keluar kenyataan yang bukan-bukan. Yeah. Ini saya nak bagi tahu dekat DAP pusat. Hey. Ambil tindakan atas dia. Yeah. Jangan sia-siakan macam ni je. Kita ni satu keluarga. Pakatan Harapan tu amanah DAP keadilan. Yang tiga ni kerjasama. Tapi ini seorang ni buka kenyataan macam ni. Memang kita kecewa. Biadab. Kita daripada Bentong, kita setuju jangan kerja untuk dia. Kalau dia tak tarik balik kenyataan media ni, kita tak akan kerja sama dengan Don Bilo akan datang nanti. Okey. Terima kasih banyak kepada semua yang sempat bersama kita. Hari ini ramai nak datang sebenarnya.
tetapi hari Senin hari bekerja. Tapi terima kasihlah kepada yang datang. Pengundi biluk. Pengundi biluk. Okey, daripada pengundi biluk eh. Ambul lah. Okey. Dia dia kecewa. Tak ada nak dia ada waktu tadi. Ha, kita. Okey, kita sampai sini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Reformasi. Reformasi kita pergi kedai Najat bang. Ha, jom kan. Okey. Najat. Najat. Jadi aku pun okey. Ni ya, saya sempat selaku kameraman eh. Lawan tetap lawan ya. Jangan bersikap biadab ya. Tolong hormat sesama parti okey. Terima kasih.